dilaporkan hari ini, hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Saya, Brika Ferry melaporkan situasi arus lalu lintas dari pos penyekatan Kedungwaringin sampai saat ini terpantau lancar. Lalu lintas didominasi warga sekitar yang akan bersilaturahmi untuk berlebaran. Untuk anggota masih melakukan pemantauan, apabila ada indikasi pemudik akan diputar balik. Demikian yang dapat saya laporkan dari pos penyekatan Kedungwaringin. Salam presisi. Tanggal 13 Mei 2021, situasi arus lalu lintas dari pos pam penyekatan Kedungwaringin sampai saat ini terpantau lancar. Lalu lintas didominasi warga sekitar. Untuk anggota masih melakukan pemantauan apabila ada indikasi pemudik akan terbalik. Nah, demikian yang dapat saya laporkan dari pos penyekatan.